السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن، علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Surah Al-Hajj ayat yang ke-73 insyaAllah ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhan الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله
ترجع الأمور. الحمد لله. Empat keraatan ayat Allah dapat kita membacanya dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahu Sami'ul Basir ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala cahaya hidayat taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih kepada sekalian kita. Amin ya Rabbil Alamin. Sebelum daripada kita nak tafsir ayat yang kita sama-sama membaca tu, saya ucapkan tahniah dengan Aidil Adha, taqabbalallahu minna minkum salil amal, dan ucapkan tahniah kepada orang-orang haji yang balik daripada Makkatul Mukarramah. Taqabbalallahu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kita harap semoga semua kita mendapat pembersihan dosa dari Allah Ta'ala. Semuanya jadilah kita orang yang rengi hari ini masuk ngaji majlis ilmi dengan keadaan ringi tubuh badan, orang yang berpuasa pada hari Arafah dan bersiapa dia beridil adha pada hari An-Nahar. Nah, dan sampai orang-orang yang tidak boleh puasa pun ya boleh istighfar pada hari dan hari raya. Maka dia para guru kita semuanya daripada api neraka, memerdekakan para pelajar kita, murid-murid kita, lelaki perempuannya daripada api neraka, dan memerdekakan semua kita dan anak cucu kita daripada api neraka. Amin ya Rabbil Alamin. Dan sudah tentu orang yang bersih Allah Ta'ala kasih jadi sebab kepada kita mudah semula pula dengan supaya dengan Allah dalam perjalanan kita lagi akan datang. Dan naklah kita tu berasa kata kita tu sudah berjaya mendapat pada pembersihan tahurah, tuhratu, tuhratu as-siyam, tuhratu al-aid. Nah, siapa orang-orang mari bulan ni pun disuruh mari menyaksikan apa untuk nak dari Allah itu tujuan hajak tubik belaka orang perempuan siapa hak mari bulan pun suruh tubik juga tu, kerana nak suruh jadi pakat mari menyaksi doa-doa orang Islam, mari menerima keberkatan perhimpunan orang Islam di pada musalla pada hari Aidil Adha, serta kebersihan Allah, pembersihan Allah daripada dosa-dosa pada hari itunya, untuk sekalian orang yang taat yang kasih kepada Allah Subhanahu wa taala menurut sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat Allah Ta'ala tiap-tiap orang tu berasa tengah jawab kena duk tahu pahal Quran,
Tiap-tiap orang yang usah tanggungjawab kena duk pakak negara menyampai ke ajaran Quran kepada manusia ramai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita duk ada sebelah balik ekor-ekor suratul haji lah. Nah, ayat 77 Ya ayuhal muddathir muzammil tu ya, kalau panggil Nabi benar pun. Adapun ya ayuhan Nabi itu adalah 13 kali. Nah, ya ayuhan nasu 19 kali. Ayat katanya Allah Ta'ala nak menyampaikan ajaran ini kepada manusia. Bukan sekadar menyampaikan Nabi dah. Nah, dibuat satu perumpamaan. Duriba masalun. Dibuat satu perbandingan. Perbandingan ni tujuan apa? Tujuan ni mudah faham. Wak banding ni nak ui napak cerak. Nah, bukan wak banding nak ui payah faham dak. Ambada. الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Dia buat banding. Nah, banding yang tu mudah-mudah. Kalau kita dengar, okay, tak ada. Tapi panggil. Innalillahi. Muak lalak apa kau boleh bum bodohlah setara mana pun reti perbandingan Tuhan
Ninglah Quran kata mudah sungguh Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Tak ada faedah dalam Quran. Tak pakai benda molek. Tak upah madu-madu ni yang gicak atas menisai tu. Ya. Madu gicak atas menisai. Wak menisai. Lalak tak ada apa. Kita hurung bagi tak pakai saja lalak. Na'udzubillah min dalik. La hawla man. La hawla wa la quwwata. Benar ya Tuhan. Dan jika dia gapa dia memecatkan dia mengenakkan mereka itu oleh seekor lalat nak buat satu benda angkara pada dia. Zubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Tak boleh nak, tak boleh ya nak inqaz, tak boleh nak pelepah diri daripadanya, tak boleh. Bukan sekadar tak boleh jadikan lalat, tapi lalat main nak pang dia apa tak boleh juga. Dia tak boleh nak pelepah juga. Oh habis kan. Bayak. Siak dia tu nampaknya at-talik situ iaitu orang menyembah dia tu.
Wal matluk berala tu. Orang sembah dia apa tak agak. Berala apa tak agak. Itu asyakul kalan lebih malak mana balah tu. Seperti mana al dia tak hormat. Ingin duk capa boleh Tuhan dengan berhala. Ya orang musyrikin dulu ni semua Tuhan ratik, semua berhala ratik. Ataupun semua Tuhan melalui berhala. Melalui Allah Ta'ala. Aziz lah mana mun nak pergi pelagau apa dua tu ambil tu yang getak dekat berala tak kena ma qadarullah haqqa qadri itu makna ma qadarullah haqqa qadri makna lah Allah Tuhan. Juga tak boleh jadi benda tu, maka hendaklah dia buat seperti aku buat akan zarah atom halus. Boleh buat ada atom halus mu? Daripada tak ada pada ada, benda tak ada nur ada boleh ke tak? Benda tak ada nur ada tak ada Malaysia. Benda tak ada cari lain nur ada tu ada lah. Benda tak ada nur ada tak ada tak boleh. Nah, duit tak ada, nur ada duit tak leh. Ambil duit mari ha tu boleh, duit atuh ha jadi. Ha, tu barang tak ada atas meja ni, mun nur ada tak leh, melainkan mungkin ambil barang di mana hak tu ha jadi juga. Tak. Atu sebab dia kata, "Fal yakhluqu mithla khalqi zarratan aw zubabatan aw habbatan." Ya. Taklah kamu jadi hei orang berani nak lawan aku. Nak tatai aku dengan segi kejadian ni satu zarah kecil atau wak lalak ataupun habbah satu biji kecil-kecil pun tak kuasa. Mana wak biji buat nak wak pasir sutil pun tak boleh. Mungkin ambil pasir mari boleh.
pasir tu jadi dah. Mu nak buat pasir tak leh. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ayat katanya kita ni Allah Taala buka rahmat dah. Nah, buka rahmat pada kita. Walillahil hamdu wal minnah. Allahu yastafi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Taala memilih minal malaikati rusulan. Sebahagian daripada mereka sebagai rasul. Bukan semua malaikat di rasul dah. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Fatir. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan. Allah Ta'ala menjadikan malaikat sebagai rasul. Ini rasul ni. Wa minan nas. Dan daripada manusia. Sebahagian daripada manusia. Min nilai tab'id ni. Min makna setengah. Setengah pada manusia jadi rasul. Setengah pada malaikat jadi rasul. Utusan di antara Allah dengan manusia ni. Ada rasul. Ada rasul. Terima dari Allah. Malaikat sapa pada apa dah manusia melalui rasul. Rasulullah, rasulun nas. Nah, dua-dua Rasulullah belaka. Rasul sebagai utusan Allah Taala iwak rabuklah tu. Padahal nak beri tak ada pakai rasul tak apa. Cuma dia buat peraturan belah tu. Allah Taala dia. Nah, kuasa nak buat belah mana? Ya fa'alu ma yuri ya nawa bagi dia nak kanaklah mana. Itulah dia. Itu mana Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Taala tu maha mendengar lagi pula maha melihat. Bukan yang pilih dengan buta tuli dak. Yang pilih dengan cerak molek. Ambil sesorang di rasul tu bukan orang sembarangnya orang dok. Nah, nak pilih jadi Luk, nak pilih Hud, nak pilih gapo Musa, Isa, nak pilih Muhammad. Semua tu yang ambil orang yang hak molek sekali di kalangan masyarakat zaman tu, zaman dia akad jadi rasul. Hak molek sekali dah. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui bagi di hadapan mereka itu Allah Taala tahu belaka. Bagi hak hadapan dia. Wa ma khalfahum dan bagi belakang daripada mereka itu. Dia tahu belaka. Allah Taala tak ada kata dia pilih dengan tak tidak. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Taala sangat mengetahui sekira mana dia menjadikan kerosolan dia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana puak dia pakat doh geh setak wali tak orang tu tak orang ni. Nah, di mula-mula lagi dah nak kocok kerosolan Muhammad ni Allah kocok nak tak wali dia jangan kira ketua Quraisy zaman tu. Lepas pada itu nya kocok di puak Yahudi pula nyuri tukar Nabi Muhammad dengan Ali pula. Kocok, kocok sungguh. Nah, ni kata Ali rasul sungguh. Ali rasul. Semua tu adalah pengkhianatan daripada pihak yang khianat. Yang khianatnya iaitu orang-orang yang bukan Islam. Kafirun, Yahud, amai hidup buat Ali ni fuak sabak iyu ni fuak sabak fuak Abdullah bin Sabak Yahudi masuk dalam Islam sebagai pura-pura untuk wakana Islam dari dalam Islam sendiri. Timbullah fuak Syiah hari ni tu. Fuak Syiah hari ni tu mari salera ada benda ni dah mari dengan nyengai yang dimula-mula jadi nyengai-nyengai siapa hari ni duk nyengai tuai kuasa sungguh.
kuasa Tuhan ni. Wak ya di jalannya ngai. Tak ada betul, tak betul tak ada. Pikir dia sengai, jalan dia menyengai gapo. Kuat Syiah ke. Nah. Ah tu. Ayo tubek, tubek pasal sengai dah. Tubek pasal tak betul dah. Nauzubillah min dzalik. Dengan berbagai-bagai alasan yang begitu ini. Tuhan kuasa nak menyesat manusia ni. Hadahumullah, bila Tuhan hidayah ke dia lah. Hidayah pada semua orang sesat dalam dunia ni. Kita berdoa, Allah mahdi qawmana fa'innahum la ya'lamun. Nah, kita kesian kepada orang sesat. Kesian kepada, tapi ia tak kesian kepada diri dia sendiri. Nah, ia tak kesian kepada dia sendiri. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Semua urusan kelak pada Allah Ta'ala belaka. Dia tahu belaka. Dia wa' dengan sami'un, wa' dengan basir. Dan dia tu segala-gala klik dia belaka. Kita rasa puas hati benar lah. Bertuhak pada pihak yang berkuasa sapa tangan ni, kita sangat berkuas hati. Tapi subhanallah, kita tak ada bagi apa yang gelak. Islam tak ada gelak. Cerah Islam seperti tari tengah langit. Orang duk gelak tu orang tak faham Islam. Orang Islam sendiri pun tak faham Islam banyak, bukan sikit. Pentingnya kalau tak mengaji sagak-gadek tak faham Islam. Bah kalau mengaji tak mari daripada humi sungguh, daripada Quran dan hadis sungguh pun faham Islam. Jadi kaya-kaya gitu ya, kelabu-kelabu itu ya. Sebab ia tak pergi kepada filah hak sungguh. Tengok filah hak biasanya tak ada. Tak ada jadi hak sungguh tu, ya nak pergi cerak supaya tengok filah sungguh tu tak boleh. Oleh itu maka marilah kita berasa serenuk hati kita belajar kitabullah melalui pentafsiran para ulama yang mu'tabarin. Nah, ni. Jadi kita hari ini kita ngaji Tuhan tahu. Ning panggil tidak ada ilmu tauhid yang lebih jelas, lebih detail, lebih apa dia haluh daripada ilmu tauhid yang dibawa oleh Quran. Nah. Ni atas muka ya. Ni atas muka ya. Kalau kita ngaji tauhid yang dah lalu sampai hari ini dua sawah banyak ribu muka dah. Kalau ngaji Quran pun kita habis balik puluh-puluh kali dah. Tapi ya tak ngaji Quran, ngaji kitab ke lain. Nah, kalau kita nak hipon lebih banyak ada Quran puluh-puluh kali ganda, tauhid sah ya. Tak asyik ilmu pekah lagi, ilmu tasawuf lagi. Nah, padahal dalam Quran tu ada berlaku bayarannya. Subhanallah. Nah, paling kita ni bukan benda yang biasa, benda luar biasa paling kita. Semua tu adalah hasil pada gadah syaitan, syaitan jet, syaitan gadah umat Islam. Maka marilah kita pakat beki, derah, derah supaya kita dah zaman kita, lepas tu anak-anak kita pula insya-Allah nak selamat daripada dok jadi sosial zaman kita banyak berdoa. Nah, saya kata tak ada disalah pi sosial. Nah, salah dengan sosial ni ya kadang-kadang sama-sama juga. Jadi sama tak apa molek jugalah. Nah, oleh itu maka ingatlah bahwasanya Allah Taala mendatangkan kitab dia ni sangat jelas sekali, tidak ada benda yang gaib. Nah, wa ilallahi turja'ul umur. Inilah rububiyah Allah Taala. Balah mana turja'ul umur? Allah. Inilah hutiasa nak lawai tak lak tak gerak ni. Padahalnya tauhid rububiyah semua tu kalau kita nak kira adalah hubungan dengan sains belaka. Allah Taala menurunkan hujan, menghidupkan tanam, semua tu sains belaka, sains hutiasa belaka. Tidak ada perkara yang Tuhan kecek harububiyah dia yang tak ada kena mengena dengan sains, sains belaka. Nah, cumanya besuk sekali wa ilallahi turja'ul umur. Sains tak ada hamba dah. Tak ada hamba dah. Sains tak ada hamba. Sains otak manusia tak cukup untuk nak menghadapi sains Allah. Sains mana ilmu Allah. Sains mana ilmu lah. Nah, sebab tu bahasa Arab panggil al-ulum sains-sains. Bahasa Arab al-ulum. Nah, mana ilmu.
Nah, oleh itu maka jangan kita terpedaya hai umat Islam, kata kita orang yang mundur. Tidak. Kalau kita ngaji Quran dakwah pakai akhir jadi halus pakai besar, kita tak jadi mundur seperti hari ini. Tapi oleh kerana kita tak mengaji, maka jadilah kita seperti hari ini. Na'udzubillah min dalik. Oleh itu maka marilah kita sama-sama ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya lah mana cerita apabila nak jadi, wa ilallahi turja'ul umur. Umur ni termasuk kita, termasuk dunia semua, termasuk menata-menata semua, umur semua. Semua klik pada Allah Ta'ala. Turja'ul umur belaka. Klik pada Allah Ta'ala belaka. Allah comelnya, Allah hebatnya. Sikit lagi kita tu, Masya Allah, akhirat esok kita akan boleh nampak semua umur. Semua umur kita boleh nampak belaka. Abang Allah Ta'ala bagi belaka. Amalan kita yang ada halus, pertua, pembesar, pemati, semua klik pada Allah Ta'ala belaka. Semua klik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka. Masya Allah. Tapi manusia tak sedar, wa ma qadarullah haqqa qadri, wa ma qadarullah haqqa qadri. Inilah kesilapan besar yang kita tu tidak beri hak Allah dengan sebenar-benar hak. Ning adalah golek Nabi itu, Allah Ta'ala dia sifatkan benda lah ni kepada orang Yahudi, dan dia sifat juga kepada ayat ni ayat sakut pangau orang musyrikin. Mari dia pelaga tu hai dengan berala, Allah bukan dia rak dak. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Nah, nyinggi wak nyinggi turung rak dak tu hai tu kepada rak dak rendah pada lalak lagi. Na'udzubillah min dhalik. La ilaha illallah. Oleh itu maka bukan cara tu. Islam ni bukan cara tu. Bukan Islam cara tu. Islam ni adalah mesti kena turut berjalannya Allah Ta'ala yang mengetahui ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan kita mari lagi baca lagi ayat. Ayat ni ayat sajdah. Kali ini kena turut sujud sajdah belakang. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sajdah. Tadi panggil manusia kecek ha umum, ha berala gapo. Ning kecek ha orang Islam lah. Panggil orang Islam kecek khusus ha ibadat dalam Islam. Hei orang-orang berime 90 kali ya ayyuhallazina amanu la Quran lah. 90 kali. Ning salah satu dari sekali salah satu dari 90 kali. Hei orang berime, alhamdulillah kita. Nah, turun ke Nabi Quran. Tapi panggil kita. Panggil kita. Panggil kita. Ya dah hari tu ya panggil. Kita baru masuk sekarang kita beranak ni. Dulu tak ada masuk kita. Baru kita beranak masuk kita katik. Kita berimeh, nampak tak? Kita berimeh kepada Allah. Masa melia Allah Ta'ala panggil kita. Nah, panggil dengan melia pada. Panggil yang beri harga pada manusia ni imeh harga ya. Kunka atau orang Inggeris panggil welu pada manusia ni imeh. Allah Ta'ala panggil hak paling molek bagi manusia. Hei orang berimeh, tak ada kata hei orang juh tak ada harga lagi. Hei orang akhlak molek, tak ada harga lagi. Hei orang suka semaya, tak ada harga. Hei orang berimeh ni harga tinggi. Pak iman ni lah hak nombor satu sekali. Nah, nombor satu sekali iman. Al-imanu billah nombor satu sekali. Alladzina yu'minuna bil ghaib ni nombor satu lebih pada yu'minuna dengan lain lagi. Yu'minuna bil rasul. Ada apa? Nampak Nabi Muhammad juru. Ada.
Nah, berime. Nah, isi dia awak molek pada ninga Tuhan tak aja temu. Tak aja nampak Tuhan. Yu'minuna bil ghaib. Hak tu hak nombor satu sekali. Hei orang berime. Irka'u rakok olehmu. Rakok, suruh rakok. Wasjudu sujud olehmu. Wa'budu rabbakum dan beribadat olehmu akan Tuhan kamu. Bagai-bagai berimeh berlaku. Kata ada imeh tak boleh buat benar ni. Dia kata gila duk sujud. Sujud bergapa tak ada perkara dapat. Rokok bergapa tak ada perkara dapat. Beribadat berdapa tak ada nampak beribadat munduk semaya-semaya. Gapa munduk semaya. Semaya-semaya berdasar dari imeh. Kata ada imeh semaya buat kano. Habis tu orang kata ada imeh semaya nyanyo dia. Imeh alhamdulillah. Hamba semua. Nah, adalah ha imeh dah pun duduk bas semua. Ya Allahu akbar, Allahu akbar. Anak ayat katanya, kalau tak bas boleh tak? Tak boleh. Kalau tak bas tak cukup. Tak jadi manusia, kena bas baru jadi manusia. Sebabnya duduk gonggong di syaitan, kalau tak bas tak? Bas lagi punya tak telucuk lagi. Yang hidup, apa dia? Yang buat tak saya telucuk pada syaitan lagi bedah pun. Eh. Ah tu ya tak serupa kecek orang berime dengan kecaknya dengan manusia. Apa dah isi kecek tak serupa. Ya Yuhannas lah lain ya kecek. Ya ayyuhallazina amanu lah lain. Ya tak angge ya Yuhannas urka'u da. Nah, ya kecek tak serupa. Waf'alul khair dan buat oleh muaka kebaikan, suruh baikkan. Buat baik. Wah baik sudah. Benda baik tak buruk, tak busuk, tak punah. Ingat malak. Benda baik tak buruk, tak busuk, tak punah. Siapa nak kata gano, siapa nak wihaga, wigi. Tak usah wihaga pun tak apa. Allah Ta'ala yang beri harga. Kita wak ni, kena pakai imi. Kalau kita tak ada imi, wak afal khair tak boleh. Kadang-kadang kita buat benda kecil-kecil lah. Tapi kita wasa tak Allah Ta'ala dia tengok. Manusia tak biar tahu kita buat. Buat dengan imej ni bang. Buat dengan imej. Tapi kalau kita buat tak ada imej, kita buat tak ada. Belah duduk situ, aku tak ada wasa nak buat. Sebab apa, abang tak ada biar tengok. Ada wasa nak duit, abang tak biar tengok. Nah, tu orang panggil buat dengan tak ada imej. Buat dengan imej ni, kenapa? Dia sekali dengan Allah Ta'ala sama. Billah walillah wa ala Allah. Dok hari-hari dia tu billah lillah ala Allah. Billah dengan Allah, kerana Allah, tawakal kepada Allah. Nah, dengan Allah, kerana Allah, bertawakal pada Allah. Nah tu. Semua tu iman belaka. Semua tu iman belaka. Dan imanlah menjadikan kita manusia. Nah, kalau tak ada iman, bukan manusia. Imelah yang menghidupkan manusia. Menjadi manusia ni ya, berasa kata ada makna lah hidup dia kena imel. Cuba tak ada makna. Cuba tak ada imel tak ada makna gitu. Sebab itulah saya duk ayat semua. Katanya hak duk bunuh diri berderet ratus-ratus ribu setahun tu sebab dia tak ada imel. Dia tak ada wasa ada harga diri dia. Bunuh diri sini sudah. Ada dengan dia bab diri dia tak ada harga pas sekarang. Ini sahabat apa? Sahabat tak ada jihad. Iman ni satu brand. Satu jihad yang memberi arti kepada makna hidup manusia. Sahabat tu Allah Ta'ala berat pada tu. Ya ayyuhallazina amanu. 90 kali dalam Quran. Panggil. Ya ayyuhallazina amanu. Iza nudia lissalati min yaumil jumu'ati. Fas'au ila zikrillahi wa zarul bayi. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul. Ya ayyuhalladzina amanu na ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu panggil sama. Ya ayyuhalladzina dia sebut kata ya ayyuhalladzina amanu tu orang kafir tak boleh terima dah. Tak orang nak buat ayat tu. Orang munafik tak orang nak buat juga. Ya kena orang berimeh boleh juga buat. Ni sebuah ayat ni. Orang munafik nak irka'u ke mana ya?
Munafik ni ya tak ada iman, wa ma hum bimumin. Ya tak leh nak rokok munafik. Ya rokok dapat-dapat orang itu ya. Kia tak bagi. Ya orang beramal dengan asyhadah, tak ada al-ghaib tak bagi dia. Ya yu'minuna bisyahadah, tak ada yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan benda boleh boleh nampak mata kepala. Hak ni nak witiasak ni panggil. Nak witiasak ni orang beriman dengan asyhadah, tak ada beriman dengan al-ghaib. Kufur, nak witiasak ni kufur. Nah, mereka nak witiasak Islam tak apalah. Nah, kita orang Islam semua ni nak witiasak belakang dah. Nak witiasak mana? Ahli ilmi, ulama nak witiasak ni witiasak mana? Oh, nyepelai molek dunia ni, subhanallah, tak nak buat semua. Nah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu tu berjaya. Rokok, sujud, beribadat, buat baik, jaya. Buat baik sudah. Buat baik kepada orang ini, jaya. Sebab berkejayaan. Tidur jenera, hati seni, buat baik dengan orang. Jangan buat jahat sekarang. Jangan buat jahat. Jahat jangan buat. Walau dapat orang, walau belakang orang. Jangan buat jahat. Baik naklah buat. Dapat orang, belakang orang. Kerana Allah Ta'ala menyaksi. Tiap-tiap kali kita buat baik, wafa'alul khair ta'ingat ni. Al-khair ni semua kebaikan. Allah, kita kena latih. Hari-hari ni kena latih. Yu'minu bil ghaib. Nah, kena latih. Buat benda yang orang tak nampak. Buat. Ingat pada Allah tak ada ingat. Latih, latih. Buat latih lama-lama ya lekat. Nak boleh lekat bukan mudah. Dan kita ada biasa gapa-gapa wak ni. Dia kena prakut dia orang duk tengok kita sokmo. Lepas tu nak wak ya kau orang tak nampak tu, ni masa payah nak wak. Ni berasa duk sore selalu dah. Berasa Tuhan tak ada duk dengan dia selalu. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh itu, marilah kita jadi orang berimeh. Eh orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, bukan nabi seorang dak ni. Tengok yak belakang, bukan nabi seorang dak. Nah. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Allah, orang Islam tak ada wajah hak orang. Tak ada waf'alul syar tak ada. Nah. Bahada tu wajahidu fillahi haqqo jihadih. Ini sungguh benar. Nah, maka hendaklah kamu berjihad pada jalan Allah akan sebenar-benar jihadnya. Ini jihad belaka, tak kira bukan atau jihad dengan senjata saja tak. Jihad dengan hawa nafsu, jahidu fillah haqqa jihadih. Jihad dengan syaitan, haqqa jihadih. Jihad dengan manusia yang jahat, itu haqqa jihadih. Itu Allah Ta'ala suruh wajahidu. Jihad ni satu satu ajaran Allah khas. Tidak boleh nak lari. Al-amru bil-ibadah wal-jihad. Nah, mesti kena wajahidu. Haqqa jihad mana bi-amwalikum wa-anfusikum wa-al-sinatikum. Lidah. Terutama zaman learning, zaman becek di antara ulama' dengan umara. Masa dulu umara adalah ulama, ulama adalah umara. Dia boleh jihad sekaligus dulu. Learning ulama tak ada jadi umara. Umara tak ada jadi ulama. Susah benar. Jadi umara jihad dia dengan senjata, dengan kekuatan, dengan apa. Tapi kalau ulama jihad dia dengan lidah, dengan hujah jihad dia. Nah, kena ada hujah jelas-jelas orang nampak. Nah, kena rapat kepada umi, ngajar apa-apa rapat ke umi. Jangan duk ambil ujung-ujung buah-buah. Umi tak tahu duk mana. Berpeling sikit ya, right. Sebab apa? Sebab tak rapat ke umi. Nah, sebab itu maka wajahidu fillahi haqqa jihadih. Hendaklah kamu berjihad pada jalan Allah akan sebenar-benar jihadnya. Jihad ni tak ada memang. Nah, jihad memang tak ada. Jihad ni biasanya kena bersungguh lalu dah. Huwa jtabakum, dialah yang memilihkan kamu. Umat Islam, wastafakum, Allah Ta'ala memilihkan kamu. Allah Ta'ala memilihkan kamu.
Kita tengok dalam surah kepada surah tu Fatir. Surah tu Fatir. Nah, Allah Taala dia kata la surah tu Fatir lah nada. Dia wallazi kepada auzubillahi minasyaitanir rajim. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu. Surah tu Fatir mana? Allah Taala memilihkan hamba dia ni, Allah Ta'ala pilih hamba dia ni untuk memberi saka akan kitab dia dah kepada ayat dari suatu Fatir tu. Kita tengok sikit lagi. Allah Ta'ala pilih walladhi awhayna ilayka minal kitab huwal haqqu musaddiqan lima bayna yadayh Inna Allah bi'ibadihi lakhabirun basir. Thumma awrathna al-kitab alladhi nastafayna min ibadina. Faminhum zalimun li nafsih, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat bi'idhnillah. Dhalika huwal fadlul kabir. Jelah mula ayat ini. Dan Quran yang kami wahyu padamu daripada kita aku tuhai Muhammad, huwal haq, itulah kebenaran. Hak manusia nak cari sacat tam tu, ning dia sacat tam, hei manusia. Quran itulah sacat tam, hei manusia, hei jin. Datang apa Quran tu, musaddiqan lima baina yadai. Dia nak memperbenarkan kitab-kitab hak dulu, hak belum ada dia. Inna Allah bi'ibadihi. Kalau Tuhan tak ada Quran, manusia sesak sebab. Sebab apa? Sebab Quran, sebab Quran lah mari duk kerong Taurat, mari duk kerong Injil. Dan tu ia punah sebab Injil kena dak plan belakang. Quran apa dia? Taurat kena dak plan belakang. Quran sah yang selamat daripada dak plan. Kalau tak ada Quran, tak tahu kata siapa ni adik Tok Hakim kepada kesalahan Taurat, kesalahan apa Injil yang kena dak plan oleh orang sebelum daripada mari Nabi Muhammad lagi duk dak plan dia. Nah, ada ubah. Ubah, dia panggil ubah. Kena ubah belaka kita. Jadi kalau tak ada mai Quran, musaddiqan lima baina yadai, hancur bih orang dunia ni. Gelak gelemak dunia ni. Sebab Quran mari itu boleh royak. Ni Taurat ni salah betul-betul. Injil salah betul-betul. Hak betulnya iaitu Al-Quran. Itulah dia panggil musaddiqan lima baina yadai. Inna Allah bi'ibadihi lakhabirun basir. Sungguhnya Allah bersama dengan hamba-Nya ada sangat-sangat terang malam. Sangat jelas. Kemudian kami memberi pusaka akan Quran ini allazina istafaina min ibadina, akan orang yang kami pilih daripada hamba kami. Itulah hak ni. Huwajtabakum, dialah yang memilihkan kamu. Memilihkan kamu. Allah Taala pilih kita ni untuk terima Quran dia. Bukan tak boleh semak. Orang Islam tak boleh semak. Semak Islam tak boleh semak. Menjadi orang Islam bukan sekadar beranak melalui orang Islam. Tak. Allah Ta'ala pilih. Nah, istafaina, kami yang memilihkan. Summa awrasnal kitab allazina istafaina min ibadina. Allah Ta'ala pilih kita. Alhamdulillah. Tapi subhanallah, berpilih dah. Faminhum zalimun, sengahnya zalim bagi diri. Allah Ta'ala pilih Quran dia dah. Ini tak saya baca, ini tak saya dengar, ini tak saya ngaji, ini tak saya tahu. Ini buat musuh dengan orang nak royak ke dia hak Quran. Orang tengok, zalimun li nafsi. Orang zalim pada diri sendiri. Ini ayat dalam surah tu Fatir, ayat 32 surah tu Fatir. Wa minhum muqtasid, setengahnya tengah-tengah reti babati wa amma baba cukup itu muqtasid. Wa minhum sabiqum bil khairat. Quran ni orang terima dia jadi sabiqum bil khairat, orang yang neuna dari segi buat baik. Sabiqun ni orang dulu, orang mendahului semua kerja malak. Biizni rabbi, dengan izin Tuhannya. Biznillah, dengan izin Tuhan.
Zalika huwal fadlul kabir. Itulah kelebihan sangat besar. Itulah kelebihan sangat besar. Sabiqum bil khairat. Siapa dia ngaji Quran orang tu kena jadi sabiqum bil khairat. Benda baik tak payah semua ya. Benda baik dia tak payah semua. Itulah pun pelik hak Quran. Kalau tolak jadi zalimun li nafsi. Kalau berhenti tak ada sungguh baca Quran, dia panggil muqtasid, tiga puak orang. Orang hak tu pilih untuk menguji Quran ke dia tu ada tiga klum. Iaitu klum zalimun li nafsi, tak wahi ngaji Quran. Allah hadahumullah. Nampak belaka tu dah, nampak belaka. Aminhum muqtasid aminhum sabiqum bil khairat. Ninglah nak ayat katanya huwa jatabakum, dia yang memilihkan kamu. Ayat suratul haji diterangkan oleh ayat dalam suratul fatir sekali lagi pula. Itulah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dah kita habis masa dah. Kat ni dulu hari ni. Marilah kita pakat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita belajar mendapat rahmat daripada ayat-ayatnya, daripada Allah Ta'ala melalui ayatnya. Allah Ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum.